Wih, persis bener nih guys tuh. Bisa gerak-gerak juga ya guys, ada joysticknya ya. Mantul guys. Enak banget nih. Halo semua, balik lagi sama gue di channel Pak Koikun. Gimana kabar kalian? Seperti luar biasanya kan? Nah, udah berapa bulan? Kira-kira 2 bulan lah gue nge-upload video. Dan sekarang gue pengen upload lagi guys terusnya. Dan kali ini gue akan mainin game Pokemon. Kayak Pokemon apa ini? Let's Go Pikachu yang di Nintendo Switch gitu deh. Nah, buat kalian yang sebelumnya gue udah kasih tutorial dan gak bisa, nah ini gue cariin lagi yang versi Androidnya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamesnya guys, oke? Nah, di sini kita mesti pilih nih guys, cewek atau cowok. Ya, tapi kita pilih yang cowok ya guys. Dan kita ganti nama dulu, Pak Koikun ya. Ini kayaknya sebelumnya ada nama guys, jadi kita hapus dulu, ganti nama jadi Pak Koikun. Dan selesai. Oke, kita langsung start game aja guys. Udah gak sabar ya guys, kita lihat gimana gameplay pertarungannya. Nah, ini dia nih, kurang lebih hampir sama ya guys ya. Cuman di sini kayaknya lebih modern aja, lebih dibikin kayak apa ya, kayak Android gitu guys. Dan di sini kita paling-paling masih diajarin gitu ya guys ya. Nih, kita tinggal pencet skill-skillnya aja nih guys ya. Continue. Oke, kita tinggal tap skillnya aja nih yang di depan kita ini. Kayaknya kita bisa bawa 3 Pokemon guys. Dan di sini kita dikasih Kyogre ya ini, terus ada Rayquaza sama Groudon guys. Lawannya Mewtwo yang gede sekali nih. Ini kita lawan bos guys. Nah, ini skill guys ya. Waduh, ini skillnya si Rayquaza. Wow. Keren guys ya. Cuman ini HP gua rada-rada berat juga guys. Takutnya mungkin dari kalian beberapa ada yang berat juga atau ada yang nggak bisa. Tapi buat kalian yang pengen download, gua taruh di description ya guys ya linknya ya. Oke. Dan waduh, mantul guys. Ini sih efeknya lumayan guys ya. Wow, ini ultinya dari si Mewtwo ya guys ya. Ini Mewtwo ini selalu kuat ini, Mewtwo. Waduh, langsung tiwas guys semuanya. Padahal 3 Pokemon legendaris juga nih yang gua pakai. Oke. Selanjutnya apa lagi guys? Seharusnya sih bisa sih guys di semua HP. Nah, ini dia nih. Oke, dan kita disuruh quest nih, ada quest juga ya guys ya. Oke. Gacha. Jadi ini ada sistem gacha juga. Gachanya dapat Pokemon kah? Iya nih, rupanya gacanya dapat Pokemon guys. Bener guys nih ya. Tuh, betul, kita dapat Charmander. Dan di sini ada quest lagi ya. Jadi kita tinggal pencet quest aja. Ini kita nggak bisa gerak aja atau gimana nih? Oke, ini ketemu orang ya guys ya. Itu ketemu as ya. Asnya jelek amat. Bagusan kita. Oke, kita fight guys nih. Kita pakai Charmander yang kita dapat nih, Pokemon kita ini berarti nih guys ya. Yang 3 legendaris tadi itu cuma dipinjemin aja kayaknya guys. Oke, ini lawan Bulbasaur ya. Oke, ini pah, ini malah langsung sekali jebret mati nih. Dia tipe daun soalnya guys sama kita guys. Kita api nih ya. Oke, kita win. Oh, kita bisa dapat hadiah juga. Dapat diamond ya guys ya, dan dapat XP. Oke, kita quest lagi. Challenge to us. Kita challenge dia ya guys ya. Oh enggak, ini kita ketemu si Profesor Oak karena kita udah selesaiin misinya dari Profesor Oak. Oke, kita find Mew. Wih, kita mesti cari Mew guys. Auto finding. Ini jadi kayak auto gitu kalau kita pencet questnya ya guys ya. Oke, ketemu Mew-nya guys. Mew sangat kuat katanya. Oke, nggak usah takut, kita lawan. Dan kita udah punya teman Caterpie. Oke, kita langsung aja ya. 2-1 nih. Ini Mew ini salah satu Pokemon legend juga seharusnya guys ya. Oke, kita jebret aja langsung ya. Ini Caterpie bisa apa sih? Oh, dia nyeruduk. Buset, nyeruduk guys. Oke, kita menang lagi guys. Ini masih easy, biasa awal-awal tuh dikasihnya easy mulu ya guys ya. Dan yep, kita dapat. Berarti questnya udah selesai. Oke, kita dapat Zubat guys ya. Nih, kita ada CP. CP itu kayaknya power kita ya guys ya. CP kita 9300 guys. Oke, ini kita ada quest lagi. Kita udah ada teman lagi, satu Zubat. Zubat ini kayaknya punya si Brock kalau di filmnya guys ya. Wah, lawan Beedrill. Beedrill ya. Oke, ini kita hajar aja nih. Seharusnya dia kalah kalau lawan tipe api ya.
tetap pakai cutter P. Dia bos juga guys, bosnya gede-gede di sini ya guys ya. Oke, dan kita menang lagi. Easy banget sih, nggak ada yang susah gitu guys ya. Oke, ini kita dapat lagi ya guys ya, hadiah ya. Nah, ini game lumayan buat kalian yang nggak bisa. Gue udah upload tutorial sebelumnya kan guys ya. Banyak dari kalian yang nggak bisa, dan di sini gue cariin lagi versi Android-nya. Jadi buat teman-teman yang mau main, tinggal download aja ya. Oke, ini gampang juga kok guys. Dan kita ketemu Snorlax nih ya. Apa kita mesti tangkap apa gimana nih? Oh, kita kurang levelnya untuk lawan Snorlax apa gimana? Kita mesti naikin level dulu. Jadi kita pakai kartu XP ini ya guys ya. Sampai level 10. Oke, kita dapat skill baru, kita unlock Ember ya. Oke, kita langsung quest lagi yang terbaru, kita lawan Snorlax guys. Oke. Dengan skill terbaru kita seharusnya kita bisa menang guys. Jadi kita kalau setiap naikin level bisa dapat skill baru. Oke. Charmander skill 2-nya GG enggak nih? Wah, mantul guys. Dia nembakin api gitu ya. Ini apa sih? Oh, ini Fire Fang ya. Dia ngigit gitu ya. Oke, ini oh, kita mesti tap dulu guys. Jadi kalau nggak kita tap nggak jalan-jalan ini Pokemon kita yang lain ini ya. Oke, tiwas lagi guys, nggak ada apa-apanya. Easy banget. Easy guys ya. Ini langsung dapat diamond lagi. Dapat stone juga tadi ya. Batu petir untuk berubahin tipe petir kayaknya. Tipe listrik. Wah, naik level nih. Oke, kita dapat quest lagi. Ini questnya nggak habis-habis kayaknya guys. Mungkin di sini memang kita harus selesaiin quest terus ya. Eh, ketemu siapa nih? Execute kalau nggak sini. Bener. Wis, langsung aja nih kita naikin level lagi ya guys ya. Sampai mentok kayaknya nih. Waduh. Oh, evolve. Evolution guys. Oke, kita evolve ya. Oh, Charmander. Not bad. Oke guys. Mantul nih kayaknya nih. Waduh, ini berubah jadi Charmeleon harusnya sih. Waduh. Apa kita skip aja nih? Tapi efeknya kayak keren nih kan. Wih, gila jadi Charmeleon. Congratulations, Charmander evolve into Charmeleon. Oke guys, naik lagi CP kita guys. Mantul banget nih, kita langsung disuruh. Wah, gila, langsung kita tes aja nih. Waduh, nih skillnya berubah juga. Setiap dia berubah, skillnya berubah juga ya guys ya. Oke, ini apa nih? Wah, kita langsung pakai ulti ini, ulti bukan? Wah, langsung gila, kena 4-4-nya, langsung mati guys 4-4-nya. Lebih GG ini guys ya. Gila Charmeleon ini ya. Wadaw, langsung menang. Enak nih pakai Charmeleon guys ya. Oke, kita sudah mengalahkan execute. Quest kita sudah selesai. Kita langsung kembali lagi ketemu si siapa nih? Ketemu si Machoke. Machoke, iya Machoke nih. Kita lawan Machoke apa gimana nih? Oh, kita select Pokemon lagi dulu ya. Kita disuruh select Pokemon mulu nih guys. Oh, disuruh naikin level terus nih. Karena lawannya udah makin kuat guys. Oke, kita udah unlock apa lagi nih? Apa tuh yang tadi kita unlock tuh? Lupa, nggak kelihatan kan? Gara-gara ngobrol mulu nih. Oh, kita bisa gerakin sekarang guys. Oke, tuh kita bisa kemana-mana aja kita boleh guys ya. Oke, ini persis sama kayak yang di Nintendo Switch pokoknya guys ya. Cuman gua rada nge-lag sih guys. Nggak tahu mungkin kalau HP kalian lebih canggih atau lebih bagus, mungkin lebih nggak nge-lag ya. Atau ada pengaturannya kali ya guys ya. Oke guys nih, ya. Ketemu si Snorlax dijegat nggak boleh lewat. Dan paling-paling kita mesti fight lagi ya guys ya. Ini dapat apa sih? Dapat diamond. Oh, dapat Bulbasaur guys ya. Oke oke, lumayan lah ya. Fight nggak nih? Nanti aja lah ya. Oke, paling-paling sampai sini dulu guys ya. Mudah-mudahan gue lanjutin lagi. Kalau misalnya kalian minta lanjutin, nanti gue lanjutin ya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga untuk kalian di HP semua kalian ya. Dan nih orangnya Pak Koikon ini benar punya gue ya guys ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, di like dan di share. Oke, see ya dan dadah.